di sini. Nah, mungkin di sekitar sini bisa lihat video ini. Dan ini mungkin bisa dibilang kembarannya. Kita lihat dulu. Ush. Ini tertulis power bank note. Jadi sebenarnya ada di sini, sebenarnya itu sebenarnya power bank ya. Tapi ini beda metode, ini bayar di tempat, tidak bisa dibaca. Mari kita lihat. Ini dia power bank seharga 99.000 berkapasitas 1000 mAh. Beli yang pertama. Ini dia yang kita unboxing. Mau unboxing lagi? Oke. Tapi sebelumnya kita lihat tadi tampilan desain dusnya. Ini seperti menyerupai powerbank seperti pada video sebelumnya yang ada di sini. Ini dia power bank dari Delcel, yaitu power bank note. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar lah. Kan mirip. Kita lihat LED-nya warna putih, kalau yang ini warna biru. Lihat kan, kalau ini putih. Rp500 mAh. Oh, fast charging katanya. Sedangkan yang ini 10.000 mAh, beda 500, tetapi beda beda spesifikasi dan model. Nah, ini yang saya pertanyakan, tidak ada ini. Ini kabel data dari Delcel. Baik, kita review. Ternyata ini ternyata ada kabel. Mari kita tes. Kita tes power bank, charge power bank. Kita tes power bank ini. Oh, ternyata charger. Oke lah, ternyata power bank ini fungsi dengan baik. Tapi sayangnya ini harusnya di sini ada port untuk iPhone, tetapi kayaknya tidak ada.
sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya lagi. See you.